Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Juragan Herbal. Kami hadir kembali di hadapan Anda semua untuk memberikan sedikit informasi tentang dunia kesehatan dan kecantikan, tentunya yang sangat bermanfaat untuk Anda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mensupport dengan mensubscribe-nya. Dan tidak lupa pula saya doakan untuk Anda, semoga selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Konsumsi 8 makanan ini baik buat kesehatan ginjal. Ginjal menjadi filter alami yang membantu menghilangkan kelebihan air serta racun dalam darah. Ginjal juga berperan untuk mengendalikan tekanan darah manusia. Namun sayangnya kesadaran orang tentang pentingnya menjaga organ vital yang satu ini masih sangat kurang. Padahal banyak orang yang terkena penyakit dan masalah pada ginjal mereka. Selain biaya pengobatan yang mahal, rasa sakit saat menderita gangguan ginjal akan menimpa kita. Agar kita bisa selalu sehat dan menjaga ginjal dalam tubuh, coba simak 8 makanan yang baik bagi kesehatan ginjal. 1. Apel. Buah merah nan lezat yang satu ini mengandung banyak vitamin, mineral, dan juga serat. Apel juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang berkhasiat untuk mengurangi kolesterol jahat, penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Karena diabetes erat kaitannya dengan gagal ginjal, maka dengan mengonsumsi apel dapat membantu melindungi kita dari masalah ginjal. 2. Kubis. Kubis adalah sayuran berdaun yang dikemas dengan fitokimia. Antioksidan yang ada di dalamnya membantu mengais radikal bebas berbahaya di tubuh sehingga mengurangi resiko kanker, penyakit kardiovaskular, dan disfungsi ginjal. Kubis juga kaya akan sumber vitamin dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan ginjal. 6. Salmon. Ikan salmon adalah sumber protein dan asam lemak tak jenuh ganda berkualitas tinggi. Salah satunya adalah kandungan asam lemak omega-3 yang bermanfaat untuk mengurangi peradangan, membersihkan radikal oksigen bebas, mencegah penyakit jantung, menurunkan kolesterol jahat, dan melindungi ginjal. 4. Kembang kol. Kembang kol kaya akan vitamin C, folat, dan serat, juga mengandung senyawa yang penting bagi hati dan menetralisir zat beracun di tubuh. Sehingga dengan rutin mengonsumsi kembang kol, ginjal akan terjaga kesehatan serta fungsinya. 5. Paprika merah. Paprika merah baik untuk kesehatan ginjal karena rendah potasium, kandungan vitamin C, B6, A, asam folat, dan serat juga membantu. Paprika sangat dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin. Selain itu, paprika merah mengandung likopen antioksidan yang menawarkan perlindungan terhadap beberapa jenis kanker. 6. Strawberry. Strawberry adalah sumber antioksidan, vitamin C, mangan, dan serat yang tinggi. Strawberry memiliki sifat antiinflamasi dan anti kanker dan merupakan pilihan tepat untuk kesehatan jantung dan ginjal. 7. Bawang putih. Bawang putih memiliki bau yang menyengat, namun ini adalah salah satu obat herbal yang paling manjur, termasuk dalam menjaga kesehatan ginjal. Bawang putih berkhasiat meningkatkan kesehatan ginjal karena sifat diuretik yang berfungsi sebagai pembantu dalam menghilangkan garam dari dalam tubuh dan membuat ginjal menghasilkan natrium lebih banyak. 8. Anggur merah. Anggur merah penuh dengan senyawa polifenol alami yang dikenal sebagai
Resveratrol, senyawa yang menawarkan banyak manfaat kesehatan seperti memperbaiki kesehatan jantung dan melindungi ginjal. Resveratrol membantu memperbaiki luka ginjal seperti cedera berfungsi iskemia, cedera akibat obat, nefropati, diabetes, dan lain-lainnya. Rasanya yang enak juga membuat buah yang satu ini layak Anda konsumsi setiap hari. Menjaga kesehatan ginjal mungkin terlihat jarang orang lain lakukan. Namun hal tersebut akan sangat bermanfaat jika kita mulai sekarang merubah pandangan tentang betapa pentingnya ginjal bagi kehidupan kita. Karena mencegah itu lebih baik daripada memperbaiki. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.